masyarakat bisa menggunakan jalan tol ini, kita harapkan lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Itu kan kalau perjalanan lama juga pengaruh daging juga jelek, Mas. Terus kondisi badan juga menurun gitu. Kalau ada jalan tol ini, kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Nah, di sini bisa memperkenalkan jajanan-jajanan khas Madiun. Biasanya orang kan mampir ke sini nanya, Mas, jajanan khas Madiunnya apa? Gitu kan, kebanyakan kurang tahu. Jadi di sini kita memperkenalkan jajanan khas Madiunnya. Di sini ada brem sambal pecel, kemudian yang juga lagi ngetren yaitu buder cokro. Iya, yang jelas amat terbantu, Mas. Soalnya kalau lebih cepat lebih baik. Kalau buah kan mintanya bosan, kan lebih cepat lebih baik. Soalnya kualitas buah juga pengaruh, kalau terlalu lama di perjalanan lalu buahnya kurang segar gitu, Mas. Dan adanya tol Trans Jawa ini ya sangat membantu bagi intinya bagi kami supir-supir para buah-buah ini salad. Pagi nggak siang nggak malam tuh, Mas. Sekarang kak dibantu ada tol Cipali ya mending. Jadi tenaga supir nggak begitu capek lah, terus waktu juga lebih cepat. Kita nggak jalan tol itu lebih boros. Kenapa? Karena sebentar-sebentar kita udah macet. Kedua kita istirahat. Tapi kalau di tol kita jos. Kalau lewat Pantura itu laker cepat kena, Mas. Soalnya kan banyak jalan lubang. Nah, kalau jalan tol kan jalannya masih mulus-mulus, jadi laker kayak ban itu perawatannya lebih ringan, Mas. Tidak terlalu kayak yang lewat Pantura cepat bocor, ban cepat robek. Jauh lebih meningkat. Baguslah, lancar. Cepat sampai. Sapi fit terus. Istilahnya puas lah. Ya.